Halo guys, ini dia Ford Ranger yang tipe Raptor Ini yang generasi kedua ya. Sebelumnya udah pernah Ford Ranger yang tipe Watrek. Kali ini adalah Ford Ranger yang tipe Rapture. Ini merupakan Ford Ranger termahal. Untuk harganya nih 1 miliar 107 juta OTR Bandung. Untuk unit ada di Ford Salyu di ya untuk kotak marketing dan nanti saya taruh di description. Sebelum kita mulai, kuncinya kayak gini. Ini smart key. Ada tulisan ini ya. Ini bagian kuncinya. Ketika dikunci, spion terdapat otomatis seperti ini. Ketika di unlock, auto folding terbuka ketika di unlock. Dan kalau kita tanda unlocknya kayak gini. Kayak gini ya, bisa ditahan. Nih ya, kita tahan kayak gini. Nah tuh. Ini kacanya bisa terbuka ya kayak gini. Nah, kalau untuk tutupnya sama nih. Kita tahan locknya. Nanti spion terlipat. Nah nih, kacanya langsung tutup secara otomatis seperti ini nih. Nah tuh. Untuk detail-detail headlamp. Iya ya, kayak gini. Dia ya, LED. Sama kayak di tipe watrek ya. Saya di sini LED, ini posisi lampu senja sama DRL. Lampu utama di sini ya, yang sorotan bawah LED. Ini posisi lampu countering light. Ada lampu jauh bagian sini. Fog lamp di sini dia sudah LED. Ini grillnya beda ya, sama tipe baterai. Ini langsung tulisannya Ford besar kayak gini. Udah ada kamera 360. Ini ada corner sensor. Ini ada body kitnya kayak gini, dia warnanya silver. Untuk velg memang lebih kecil, cuman nih banyak pakai BF Goodrich ya, yang udah siap offroad juga nih. All train PA dengan profil ban ini pakai LT235 70 ring 17. Infonya nih kalau satu ban gini bisa harganya 6 jutaan ya. Ini velgnya kayak gini, finishingnya jaga metal dengan tulisan Ford. Ada set up fender. Di fender sini dia kayak gini grey, di situ ada footstep. Ini footstep-nya besi ya. saya di sini Spion, spion semua body. Ini ada kamera 360-nya, dia juga ada welcome light. Ada fitur radar ya di situ? Handle sini dia ya ada tarik, ya semua body dengan akses market modalnya sentuh ya kayak gini. Sekarang kita ke dalamnya. Untuk door trim. Di sini warna gelap. Yang di sini ya, atas sini? yang di sini dia kulit finishing di sini grey carbon handle di sini yang buat buka pintu power window posisi sama ya yang auto tuh dia cuma dua depan baik buka mau tutup, mau, mau pututup ya kayak gitu di sini ada window lock central lock posisi di sini nih di sini ada mirror yang sudah auto folding ada speaker cup holder dan door pocket ini ada silver sport Performance. Ya juga si Bio Thailand, joknya juga elektrik nih. Ada pengaturan nobel support, reclining, sliding dan register kayak gini. Ini transmisi matik ya. Dua pedal. Di sini ada saklar headlamp yang sudah auto lekat dengan saklar fog lamp depan. Ini buat brightness. Di sini ada kisi AC, cup holder ya, tepatnya kayak gini. Ini kisi nya kayak gini. Lisnya di sini luarnya merah nih, yang temperatur. finish di sini black gloss, bahan dashboard yang di sini suede, yang di sini hard plastik. Tadi smart nya kayak gini ya, nih. Tuh. Saya so, coba kita nyalakan start up, kondisi kita terbuka ya. Nah nih. Coba kita nyalakan sampai tekan pedal rem dan tuas ini ya, buat yang ini Nah, tuh. Ya, ada bedanya bed untuk nih ada recer for performance untuk speedometer di sini dia full ini ya full digital ada peringatan precaution not available ini kayak gini ada ini kata seat belt terus di sini ada auto start stop ada rata-rata konsumsi BBM ini real time-nya kayak gini ya ini trip A ini trip B kalau di back to nih ya buat fuel ekonomi kayak gini ini ada menunya ya kayak gini ini tadi fuel ekonomi seperti ini bisa di reset terus ada mode off-road nih ya ada off-road status ada red status ada pitch and roll ada my gauges, ada measurements sama driver assistant ya fitur radar terus ada mode towing ada font ini buat tadi buat trip view ya kayak gini ini buat my view nya ada maintenance vehicle dia juga ada tpms ya kayak gini terus ada tire monitor kayak gini ada informasi mesin ada oil life terus ada setting ada konfigur gauss ya kayak gini ini ada transmisi temperatur indikator engine oil inlet air bisa diganti-ganti ini gak sama ya seperti ini ada secondary speed, speedometer ada shift tone nya juga seperti ini ini buat font audionya kayak gini dia lengkap ya tuh nah nih untuk di atas sini ada nih ya, ada jarum zoom mesin, ada buat indikator mesin, ini ada foto sakiti dan jarum tangki. Nih buat ini ya speedometer, di kiri ini buat tachometer, ada sota termometer juga nih sama indikator nih ya, buat off road mode nya. Yang di kanan sini ini bukan saklar headlamp, ini buat lampu sen, Karena headlamp tadi di situ. Di sini ada perisif untuk menekan gigi, ini buat pengaturan MID di kiri sini saklar wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur itu foto ya ini buat pada shift untuk menurunkan gigi ada cruise control dia juga sudah ada aktif ya sama kayak di tipe Wrangler seperti ini ini buat volumenya setirnya kayak gini dia modelnya tiga palang ya kaosnya kayak gini RP juga dia lengkap sampai ke pilar setirnya juga ada tulisan ya Raptor kayak gini untuk pengaturan setir dia Tilt dan tas lengkap ya. Ini juga stitchingnya beda ya. Di sini warna merah nih. Ada finishing perforated juga di situ. Ini ada Twitter. Ini on oni. Di situ ada hand grip di pilar A. Di sini nggak ada hand grip bagi pengemudi. Sun visor sini ada vanity mirror tapi nggak ada lampunya. Di sini ada lampu baca kiri kanan dia LED di sini ada tempat kacamata nah di sini bagian lainnya nih ini tuh buat ini ya buat memodifikasi lampu cuma masangnya nggak bisa sembarangan ya jadi kita nggak bisa masang di bengkel biasa nih harus benar-benar di bengkel resmi nih buat modifikasi lampunya seperti ini ada 6 aux ya seperti ini sapi juga sudah auto dimming ada indikator passenger airbag ini entertainment sistemnya kayak gini ya ya support Android Auto dan Apple CarPlay. Di sini ada telepon. Ini ada radio. home kayak gini ya. Ada media Apple CarPlay. Ada Android Auto. Ini ada sketsanya. Ini bisa gambar apa aja ya di sini juga nih. Ini sama kayak di tipe Wrangler juga ini nggak bisa dihapus seperti ini bisa di save jadi bisa nggambar juga di sini nih ada untuk manual terus ada media untuk settingan di sini ada control ini ya bisa dilihat kategori ini buat auto hot di rem parkir elektriknya ini buat off -road nya terus di sini ada sound ada phone list ada driver assistance nih ada auto hold, ada tilt cruise control, bisa lane keeping assist, ada pre collision juga. Ini buat review kamera delay, park it at sensor, driver alert semua di sini ada. Vehicle di sini ada nih ya, ada silent mode, ada Mikey, alarm system, ada window, wiper, ada lightnya juga di sini ada buat pengunci terus sini juga ada tadi ya buat lock dan dia juga ada nih ya buat fitur mirror atau ini ada generalnya kayak gini nih ya ada measurement unit kayak gini bisa diganti-ganti ada beep nya juga bisa feedback ini gak ada milat ya kayak gini atau bisa diatur juga ada connectivity ada for assistant sama valet mode nih ya ini buat view kameranya di situ AC di sini ya dia digital auto climate control dan dia dual zone jadi antar driver dan penumpang depan bisa atur sudah masing-masing nih ini tempat panjangnya paling dingin segini ya jadi 15 paling panas dia bisa sampai 30 nih nyara semburan kayak gini ya dia lengkap sampai ke kaca depan untuk front defogger ini buat dual zone -nya, ini buat volume, hazard di sini, ini sirkulasi udara, ada wireless charging juga di sini, ini ada slot USB ya, type C sampai type A nih. Ini juga ada laci lagi, transmisi juga sama sih sebenarnya dia gear atas 10 speed, tapi dia pakai tuas nih, beda lagi ya, tipe Raptor nih. Dan kalau saya ke mobilnya, udah ada kamera 360, ada rak seperti ini, kayak gini, toh bisa di zoom ya kameranya nih tuh ini bisa diperbesar bisa diperkecil tergantung selera kita nih tuh mau buat tinggal di ini ya ditarik lagi ini buat mode manualnya seperti ini sudah tik parking brake dan auto hold kita tadi di sini ya di tampilan entertainment sistemnya di sini buat park assist ya bisa parking assist seperti ini jadi benar-benar harus pakai lampu sen ya. Jadi bisa parkir paralel, bisa seri seperti ini, sama ini juga bisa nih. Tuh, nih ya, buat parking assist-nya. Ini buat mati stabil control, ini buat matiin adi start stop. Ini buat tadi ya, view kamera 360 sekaligus buat mode offroadnya. Di sini buat mode pengendara ya. Ini yang drive mode ada ini ada normal sport slippery matrats sand baja rock crawl ya baja ini unik ya kayak gini tuh ini kayak gini sini ada dua buah cup holder tadi sini buat mode ini ya offroadnya nih tinggal dipencet antara 4H, 4L, 4A nah nih kayak gini armrest um, di sini dia kulit. Ini adalah laci penyimpanan. Ini bisa digeser ya kayak gini. Di sini dia ada portlet. Ini laci ya. Joknya nih kulit. Di sininya sweat nih. Jadi kombinasi ya joknya kayak gini. Ada tulisan retornya. Atras juga di sini adjustable. Seatbelt disini sini model fix. Handgrip di sini model retract. Sun visor sih lengkap dengan vanity mirror, tapi nggak ada lampunya nih. Ini hand grip di pilar A. Ini airbag sisi penumpang depan. Bahan di sini sweat. Ini kalau diangkat dibuka ini adalah laci ya, yang nggak terlalu besar. Facing di sini dia karbon. Ada ambilannya juga. Laci di sini standar ya, belum soft opening. Di sini ada cup holder. Dan ini layout dari dotrimnya. Sekarang kita lihat ke baris kedua. Ini gak sama ya, HP kelewatan nih. Yang sisi Driver juga sama ya, dia ada cup holder seperti ini, tuh Kita ke baris kedua. Di baris kedua sama kayak di depan. Untuk door trim bahannya di sini dia kulit. Handlenya di sini kayak gini ya. Ini ada power window. Di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket. Yuk kita lihat ke baris kedua. Duduk di baris kedua dari Ford Ranger Raptor ini lega ya. Ini masih ada space kita 5 jari lebih nih. Di sisi driver dia ada super pocket. Di sini juga ada Henry bagian pilar B. Di sini ada kisi AC 2 biji kiri kanan. Ada slot USB ya, type C sama type A. Ada ini juga nih, colokan nih. Colokan yang AC 230 volt, maksimalnya 400 watt kayak gini. Di sisi perempat -per 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 juga sama. Dia ada super pocketnya seperti ini. Dia penggerak 4 roda ya, makanya masih ada channel juga dan ini layout Dashboard dan trimnya Ford Ranger yang tipe Racer. Ini merupakan Ford Ranger termahal. Nih ya. Ini ada aksen-aksen merah nih kayak gini di tipe Racer. Di sini ada lampu baca. Yang merupakan di sini modelnya retract, seat situ rapi, headrest 33 g stable. Di sini ada akomodasi armrest. Sama ya, dia mesti agak ditarik nih. Tuh. Dengan dua buah cup holder kayak gini itu ada ini ya headrest tengah ada hooknya headrest baris kedua di sini dia lega nah untuk akses ke dongkrak sini ya nih ditarik dia juga ada subwoofer nih ini speaker juga speaker premium ya seperti ini Yuk kita lihat dulu ke bagasi belakang tepatnya bapak belakang ya untuk rem belakang di sini dia cakram dan suspensi belakang juga beda nih. Yang tipe Raptor ini suspensinya dia sudah coil spring. Nih ya. Dia juga ada shock packernya nya di situ tuh. Ini stiker di bagian sini. Untuk stop belakang sama ya. Dia juga sudah LED. Saya di sini LED. Ini buat radar ini ya. Blind spot. Sensor parkir dia udah dapat 4 titik. Ini enggak rapi ya kayak gini. Ini tuh dia besi sudah ada lampu plat nomor yang sudah lidi kayak gini. Ya, Ranger. Ada kamera mundur bagian situ untuk buka baknya di sini. Nih ya, kayak gini. Nah, space seperti ini ya. Dia juga udah dikasih cover. Nah, di kiri sini buat ini ya. Di situ dia ada power light kayak gini. Dan setelah lagi dia ada colokan lagi nih, kayak gini. Sama kayak di belakang. Kayak di baris kedua. Nih ya nggak ada apa-apa di sisi kanan Tutup baknya di sini nah nih ya ini dia desain dari belakangnya secara For Ford Ranger yang tipe Rapture Nih ya tuh untuk ban serep sini ya dia full size sekurang bawaan Covernya di bawah situ Tadi ya, suspensi juga beda nih, dia bukan per daun, dia tuh bener-bener coil -bener spring ya, tentunya penggerak 4 roda di belakang situ dia dari defogger antena situ modenya short pull untuk buka tangki dari sini dia diesel maksimal biodieselnya maksimal 20% ya kayak gini untuk sisi perempuan-perempuan juga sama kayak di driver joknya juga sudah elektrik ada power lining sliding dan juga register kayak gini kiri kanan ya yang tipe ini ini buat buka kap mesin kayak gini dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari perempuan depan kayak gini tuh untuk oh, mesinnya dia 2000 cc 4 silinder dan dia turbo diesel ya nah nih outputnya juga sama dia 210 PS torsinya 500 Nm untuk aki di sini ABC di situ tuh untuk rom mesin dia juga sudah dicat termasuk ke mesin dan sudah lengkap dengan peredam tapi ke mesin ini belum hidrolik ya untuk drive tank dia penggerak 4 roda oke dan bikin finish mengenai Ford Ranger yang tipe Raptor. terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya